Alhamdulillahilladzi min hajila bayan mahya roshan aman tu abadan ha wa sama syamsa bayan fi suduri ulama asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh Allahumma salli ala muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahu huda ila yaumil qiyamah amma ba'd. Segala puji kita panjatkan kepada Allah yang maha sempurna, yang telah menakdirkan kita merayakan suatu hari ketika tak ada kata yang paling indah selain maaf, tiada aktivitas yang paling mengesankan selain bersilaturahim, dan tiada kekayaan yang paling berharga kecuali hati yang selalu sutra seperti salju dan seindah pelangi. Dari gedung Hajah Kartini, Vido Harsoyo, Jalan Taman Sari nomor 1, kami mengucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban bi huduriikum. Selamat datang di kampus UNISBA, kampus biru, kampus perjuangan yang memiliki misi menjadi mujahid, mujtahid dan mujahid dalam acara silaturahim Idul Fitri keluarga besar Yayasan dan Universitas Islam Bandung pada hari ini, Selasa 12 Syawal 1439 Hijriah, 29 Juni 2019. Silaturahim kali ini mengambil tema Saum Ramadan dan implikasinya terhadap Ahlak Karimah dengan penceramah Bapak Profesor Dr. H.M. Abdurrahman MA. Hadirin yang terhormat, mari kita mulai acara ini dengan bersama-sama membaca Bismillah. Hadirin yang terhormat, ada muntayang huruf yang ketika dibaca Allah akan menurunkan rahmat. Ada suara yang ketika didengarkan Allah akan memasang hijab yang memisahkan antara orang yang beriman dengan orang-orang yang kufur. Ada ucapan yang ketika dilantunkan akan menjadi obat dan bila diturunkan kepada gunung, niscaya gunung itu akan hancur. Untaian huruf suara atau ucapan tersebut tidak akan tertandingi oleh bacaan lain sekalipun hasil kerjasama jin dan manusia. Qori Saudara Dedi Abdurrahman akan membacakan Al-Quran Surat Al-Imran 133 sampai dengan 134 dan Surat Al-Hujurat ayat 10 dengan sari tilawah Ibu Farihat Kamil MSI. Thank you.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Polri Saudara Dedy Abdurrahman dan Ibu Aizat Kamilan S.I. Mudah-mudahan dengan dasarkannya ayat-ayat Al-Quran tersebut, Allah membukakan pintu rahmat dan mahfirah bagi kita semua. Selanjutnya, demi keberkahan acara ini, kita mengajarkan doa yang akan dipimpin oleh Ustaz H. Agus Halimi, Dr. S.M.A.B. Mari kita tundukkan kepala dan hati kita, sedaya bermohon kepada Allah. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan senantiasa mendapat ridha-Nya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultani. Wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amin ya rabbal alamin. Ya Allah, kami berkumpul di majlis ini dalam rangka silaturahim dengan pimpinan koleha, sahabat dan handai tolan selepas menunaikan ibadah shalom Ramadan. Ya Ghafar, sungguh rugi demikian sabda Rasul-Mu sekiranya kami memasuki bulan Ramadan dan usai bulan Ramadan tidak mendapatkan ampunan-Mu. Maka seandainya masih ada dosa yang belum Kau ampuni, maka ampunilah segala dosa dan kekhilafan kami itu, sebab tiada yang dapat mengampuni dosa melainkan Engkau, ya Allah, Zat Maha Pengampun. Rabbana la tu'akhidna inna sina au akhtarna. Rabbana wa la tahmil alayna isran kama hamaltahu ala alladhina min qablina. Rabbana wa la tuhammilna ma la taqata lana bih. Wa'fu anna faghfir lana warhamna anta maulana fansurna ala alqawmil kafirin. Allahumma anta rabbi لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت. أعوذ بك من شر ما صنعت. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء لك بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. يا شاكر يا عليم. Terimalah saum dan ibadah-ibadah kami dengan sebaik-sebaik penerimaan, perkenan kemurahan dan pengampunan serta keridhaan-Mu. Semoga perpisahan kami dengan bulan Ramadan bukan untuk selamanya dan bukan pula pertemuan yang terakhir. Seandainya Engkau menetapkan sebaliknya sesuai dengan takdir-Mu dan kehendak-Mu, maka jadikanlah saum dan ibadah kami di dalamnya sebagai ibadah yang Engkau rahmati, bukan saum dan ibadah yang sia-sia. Ya Rahman, Ya Rahim, di dalam suasana Idul Fitri yang ditandai dengan gema takbir, tahmi dan tahlil, hati kami sering kacau balau, bercampur aduk antara bahagia, sedih dan terharu. Hati kami bahagia karena telah usai menjalankan ibadah saum, melewati berbagai rintangan dan cobaan, namun sanggup menjalaninya dengan baik. Hati kami sedih karena kami teringat orang tua kami, suami, istri atau anak kami, serta orang-orang yang berarti bagi kehidupan kami yang kini telah tiada. Baik mereka yang telah lama meninggal kami untuk selama-lamanya, maupun orang yang baru saja berpisah dengan kami, tanpa terasa air mata berlinang, saya berucap, ya Allah, ampunilah mereka, limpahkanlah kasih sayang untuk mereka, maafkan kekhilafan mereka, muliakan kehadiran mereka, lapangkan alam kuburnya, dan tempatkan mereka di tempat yang lebih layak bagi mereka. Ya Jabbar, ya Mutakabbir, saudara-saudara kami di Palestina terus-menerus mendapatkan tindakan kekerasan dan kezaliman. Maka tolonglah mereka, ya Rabb. Beri ketetapan hati atas agama-Mu. Jangan goyahkan keimanan mereka.
karena mereka adalah hamba-hambamu. Allahumma ja'al a'da'aka ba'sahum bainahum wa farriq syamlahum wa syaddid syamlahum. Allahumma 'alaika bihim fa innahum la yu'jizunak. Allahumma man aradana wa arada al-islam wal muslimina bi su'in fasdilhu bi nafsi waj'al tadbirahu tadbira waj'al tadbirahu tadbira alayhi ya rabbal alamin. Allahumma ansur dinaka wa kitabaka wa sunnata nabika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ibadaka as-salihin. Allahumma ahdi nafsi taqwaha wa zakkiha anta khairu man zakkaha anta waliyuha wa mawlaha. Allahumma inni a'udzu bika min qalbin la yakhsha wa min nafsin la tashba' wa 'ilmin la yanfa' wa da'watin la yustajabu laha. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati 'amma yasifun wa salamun 'alal mursalin walhamdulillahi rabbil 'alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Ketua Badan Pembina Yayasan Misbah dan anggotanya, Ketua Badan Pengurus Yayasan Misbah dan jajarannya, Ketua Badan Pengawas Yayasan Misbah dan Bini Sepuh Misbah, para wakil rektor, para guru besar, para dekan, ketua lembaga dan badan, serta direktur program pasca sarjana, para wakil dekan, kaprodi, kepala bagian, kepala bidang, dan seluruh jajaran pejabat struktural di lingkungan UNISBA, para dosen dan pendik, serta sivitas akademika UNISBA yang berbahagia, para ketua lembaga kemahasiswaan di UNISBA, dan para undangan yang kami hormati. Alhamdulillah, kita panjatkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang atas izinnya kita dapat berkumpul di tempat ini dalam rangka silaturahim sivitas akademika UNISBA. Rasa syukur ini patut kita utarakan karena ini merupakan perintah Allah. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Betapa banyak kenikmatan hidup yang telah kita peroleh dari Allah Subhanahu wa taala dan kita tidak akan mampu menghitungnya. Rasa syukur kita bertambah dengan keluarnya rilis Ristek tanggal 21 Juni 2018 tentang peringkat perguruan tinggi berdasarkan publikasi ilmiah. Alhamdulillah, UNISBA secara nasional berada pada peringkat 47 dan mencapai peringkat 8 dalam lingkup PTS se-Indonesia. Prestasi ini cukup membanggakan karena dari kompetisi wilayah 4 hanya ada 2 perguruan tinggi yang masuk peringkat 10 besar dalam publikasi ilmiah, yaitu Telkom University di urutan pertama, sedangkan UNISBA di urutan ke-8. Selanjutnya, atas nama pribadi, keluarga dan Universitas Bandung, saya mengucapkan taqabbalallahu minna wa minkum kepada para hadirin. Semoga amal ibadah kita di bulan suci Ramadan diterima Allah dan mendapat pahala yang berlipat ganda, serta mudah-mudahan kita dapat bertemu kembali dengan bulan Ramadan tahun depan dan seterusnya, guna menunaikan tugas sebagai hamba Allah, yaitu mengabdi semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala. Saudara, dalam bulan Ramadan telah mengajarkan kita tentang arti ketawaduan, kesabaran, dan ketegaran kita dalam menahan berbagai cobaan. Momentum ini harus terus dipertahankan, manakala kita sudah kembali kepada fitrah, yaitu hari-hari kedepannya, baik dalam kehidupan sehari-hari maupun dalam rangka bersama-sama menjalankan aktivitas UNISBA. Kedepan tentang UNISBA sebagai salah satu perguruan tinggi kebanggaan umat harus tetap eksis dan semakin mengembangkan diri tanpa menghilangkan jati diri sebagai kampus perjuangan dan dakwah. UNISBA harus tetap berada di depan untuk memberi solusi terhadap persoalan-persoalan keumatan, sekaligus menciptakan lulusannya yang beralakul kalimah dan berjiwa 3M.
Silaturahim ini diharapkan dapat menumbuhkan kembali cita-cita kita dalam mengembangkan, menjaga dan merawat nisbah. Dengan silaturahim maka persoalan-persoalan kedinasan dapat diselesaikan. Dengan silaturahim kesatuan ide dan cita-cita akan mudah terwujud. Dan dengan silaturahim juga berbagai saran dan asupan dan berbagai pihak yang berkepentingan terhadap nisbah dapat diterima. Silaturahim merupakan ciri utama dari umat Islam. Silaturahim juga dalam tertanam nilai ketakwaan kita, sebagaimana firman Allah dalam surat An-Nisa yang mengharuskan kita menyambungkan tali silaturahim. Rasulullah bersabda, wahai manusia, ucapkan salam, sambungkan silaturahim, berikanlah makan dan sholatlah di malam hari. Tatkala manusia sedang tidur, maka kalian akan masuk surga dan selamat. Hadis riwayat Tirmidzi. Silaturahim juga merupakan wujud ketaatan kita kepada Allah. Sebagaimana firman-Nya dalam surat Ar-Ra'd ayat 21. Waladzina yasiruna ma amarallahu bihi ayyusala wa yasawna rabbuhum wa yakhafuna sul al-hisab. Dan orang-orang yang melakukan apa-apa yang Allah perintahkan supaya dihukumkan, dan mereka takut kepada Tuhannya dan takut kepada hisab yang buruk. Dalam masa satu tahun ini, tentu saja secara pribadi dan perlembagaan, saya banyak kesalahan yang telah diperbuat. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, kesempatan yang mulia ini disampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya dari para hadirin dengan tekad. Pada masa-masa yang akan datang, akan memperbaiki diri sebaik-baiknya. Terima kasih atas perhatiannya. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian telah kita simak bersama sambutan dan kata-kata silaturahim Rektor Unisba Profesor Dr. Haris M.S. H.M.H. Dan berikutnya kita simak bersama sambutan Ketua Yayasan Unisba Bapak Profesor Dr. H. Miftah Sari. Amin. Wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya wa din. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Bapak Ketua Dewan Pembina dan anggota yang kami hormati, dari Dewan Pengawas, Pengurus, serta Pak Rektor dan Wakil Rektor, Pak Dekan, Direktur Pasca dan para senior, para sepuh yang hadir pada kesempatan ini, dan keluarga besar Unisba yang kami hormati, kami cintai. Alhamdulillah kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita kembali dapat bertemu bersilaturahim pada bulan Syawal. Walaupun semua kita sadar betul bahwa silaturahim bukan hanya kegiatan pada bulan Syawal. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengajarkan kepada kita bahwa tidak sempurna iman seseorang kalau bertengkar lebih dari 3 hari 3 malam. Nah, walaupun demikian, kita merasa bahwa silaturahim bulan Syawal merupakan sebuah tradisi yang baik. Mudah-mudahan bisa mencairkan yang agak beku-beku, mengakrabkan yang tidak akrab, mendamaikan yang tidak damai, memaafkan yang berbuat khilaf dan salah, sekaligus juga mudah-mudahan meluruskan yang tidak lurus, dan yang lebih penting lagi adalah yaitu membangun keakraban dan ukhuwah yang mungkin karena hal-hal tertentu kita penting untuk menyambungkan silaturahim itu. Sudah sama-sama kita maklum betapa pentingnya silaturahim, diungkapkan berulang kali oleh Rasulullah SAW bahwa silaturahim adalah merupakan konsekuensi dan iman. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari-hari perbanyak silaturahim. Silaturahim juga merupakan jalur tepat untuk memperoleh mendapatkan kemudahan rezeki, katanya. Barang siapa yang lapangkan rezekinya, dipanjangkan umurnya, disehatkan badannya, perbanyak silaturahim. Nabi juga menyatakan khairun nas, manusia yang paling baik itu antara lain setelah taqwa dirahim, orang yang paling takwa adalah ausalhum dirahim, orang yang paling tekun, rajin dan bersilaturahmi.
Begitu juga orang yang paling dimurkai oleh Allah itu adalah setelah musyrik kepada Allah, ada yaitu mereka yang memutuskan tali silaturahim. Pesan-pesan para Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini hendaklah kita jaga, kita pelihara sekali lagi tidak hanya pada bulan Syawal. Atas nama yayasan kami menyampaikan taqabbalallahu minna wa minkum, mohon mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sekaligus juga mohon maaf lahir batin atas segala kehilafan, kesalahan, hal-hal yang kurang berkenan, khususnya terutama yang berkaitan dengan pelayanan yayasan terhadap keluarga besar Universitas Islam Bandung. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang kembali kepada kesucian, kembali kepada fitrah. Hadirin bapak-bapak dan ibu-ibu yang kami hormati, Quran juga menyatakan la khairu bi katsirin min najwahum, enggak ada baiknya kumpul-kumpul itu kecuali kalau dalam berkumpul itu ada tiga kegiatan: satu, amar ma'ruf; yang kedua, islah, mendamaikan sesuatu, meluruskan yang tidak lurus; dan yang ketiga, sedekah. Nah, tentunya wala ini sedekahnya nanti ada istirahat. Nah, tiga kegiatan: amar ma'ruf, islah, dan sedekah. Nah, mudah-mudahan yang kita laksanakan pada pagi ini bagian daripada ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi atas nama yayasan, kepada semua pihak, kepada pembina yang memberikan amanah kepada kami, kemudian juga kepada semua keluarga besar UNISBA, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila di dalam atau pasti selama melaksanakan tugas ini banyak kekurangan, kehilapan, hal-hal yang kurang berkenan. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala sekali lagi menerima semua amal ibadah kita. Kepada Profesor Abdurrahman, kami sampaikan terima kasih berkenan untuk dapat memberikan tausiah kepada kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah kita simak bersama sambutan dari Ketua Yayasan Adalah Acara yaitu ceramah dengan tema Saum Ramadan dan implikasinya terhadap akhlak karimah yang akan disampaikan oleh penceramah Bapak Profesor Dr. H.M. Abdurrahman. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyamu kama kutiba 'alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam man shama ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Wa qala aidan innallaha ba'athani li utammima makarimal akhlaq. Para bapak semuanya, saya tidak akan sebut satu persatu untuk menyingkat waktu karena sudah dikejar-kejar katanya. Pada kesempatan ini alhamdulillah kita sudah bisa berkumpul dalam rangka silaturahim. Tapi yang paling penting yang akan saya sampaikan berkaitan dengan tema yang diminta oleh Pak Rektor adalah tiga hal. Yang pertama adalah takwa, yang kedua adalah imsak, dan yang ketiga adalah maaf-maafan, wal'afina aninas, ditambah lagi satu lagi mohon maaf, bagaimana itu yungfikun bisarra wadara. Takwa adalah merupakan tujuan segala ibadah. Dalam surat Al-Baqarah 21 dikatakan A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayuhan nas, u'budu rabbakum alladhi khalaqakum walladhina min qablikum la'allakum tattaqun. Ibadah itu untuk mencapai suatu tujuan utama, yaitu ketakwaan. Dalam saum Ramadan, apalagi sudah pada hafal semuanya, dan ibu-ibu suka baca Quran juga di bulan Ramadan mah. Mudah-mudahan diteruskan itu bacaannya. Ya, pada bapak-bapak juga one day one juice itu harus teruskan.
Bukan, bukan one day one boom, bukan one day one juice, itu yang penting. Kapa Profesor Senes one day one boom Senesnya Pananda, ya Profesor Nandang maksudnya. One day one boom mah satu hari satu bungkus, bukan ya, tapi one juice. Nah, itu juga Pak Dr. Komar Udin sadas eta ya jeung sadayana seueur one juice terus kan. Kata takwa itu dalam Al-Qur'an kalau kita baca paling tidak satu halaman ketemu lagi, satu halaman ketemu lagi, paling jauh dua halaman ketemunya. Jadi takwa, takwa. Ada kata-kata muttaqin, ada kata takwa, kata-kata ittaqullah, dan kalau dihitung kata takwa itu dalam Al-Qur'an paling tidak ada 242 kata. Kata takwa itu dengan berbagai aspeknya itu. Dan dalam saum la'allakum tattaqun juga. Pada ayat surat Al-Baqarah 183 itu la'allakum tattaqun. Nanti di ujung berbicara tentang saum la'allahum yattaqun, takwa, takwa, dari takwa, takwa lagi. Inilah ketakwaan. Tapi takwa itu ternyata memiliki sifat-sifat yang bukan hanya sekedar kita itu vertikal pada Allah, tapi horizontal. Karena itu tadi dalam surat Ali Imran disebutkan pada yang pertama yang dibaca oleh Qori itu, A'udzubillahi minasyaitonir rajim wasari'u ila magfiratin mir rabbikum wa jannatin arduha samawati wal ardu uiddat lil muttaqin. Karena orang takwa akan dimasukkan ke surga yang menjadi harapan kita semuanya, dan mudah-mudahan kita adalah bagian daripada orang-orang yang akan dimasukkan ke tempat itu. Tapi tidak cukup dengan hanya salat, tidak cukup dengan hanya saum yang secara vertikal ibadah pada Allah itu. Saum, saum, saum. Dan saum itu dilihat dari aspek kesehatan, ternyata itu untuk mengurangi kegemukan. Karena gemuk itu penderitaan katanya. Iya, jadi saum itu untuk mengurangi kegemukan karena orang gemuk itu menderita. Punten ka ibu-ibu nu gararemuk ya. Simkuring teterang naha penderitaan atau henteu. Malahan saya akan ingin sampaikan kepada ibu-ibu, ini ada fotokopian yang saya ambil, bahwa saum itu ternyata, ibu tolong dibaca, rahasia awet muda dengan berpuasa. Jadi lamun hoyong awet anom, saum jangan lupa. Dan saum bukan hanya saum Ramadan, ternyata ditambah 6 hari yang disebut dengan saum Syawal, ada saum Bayad yaitu pada tanggal 13, 14, 15 sudah pada tahun semua, ada saum Daud. Ini lintuh wae geuni. Hah. Masih kurang dengan saum Ramadan, saum Daud yang selang sehari itu begitu ya. Saum Daud. Ditambah Senin, Kamis dan lain semua. Saum. Tapi semuanya tadi tujuannya la'allakum tattaqun, ketakwaan, ketakwaan. Tapi tadi bukan hanya secara vertikal ibadah pada Allah Subhanahu wa taala itu yang bagian atau ciri ketakwaan, ada lagi alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharai, mereka yang menginfakkan hartanya fis-sarai pada waktu ada, wadhara dan waktu kekurangan, wa wal kadziminal ghaidha menahan amarah, wal afina ninas dan jadi pemaaf. Betul itu. Ciri takwa itu seperti itu. Tapi sekarang di masyarakat kita ini yang ibadah horizontal itu yang sangat kurang. Kurang sekali. Infak, sedekah, jariah, wakaf itu kurang sekali masyarakat kita. Kenapa kurang? Karena masyarakat kita lebih mengutamakan sesuatu yang tidak bermanfaat.
Ibu-ibu mau lebaran banyak ke Baitul Mall daripada ke Baitul Mal. Kemarin itu kan Baitul Mall melulu. Baitul Malnya Unisba sangat kurang sekali kita memiliki Baitul Mal. Karena itu ke depan mudah-mudahan ditentukan zakat profesinya oleh rektor, oleh yayasan, bagaimana diambil zakat atau infak profesi ini dari para karyawan, karyawati, apalagi para dosen itu. Untuk apa? Ciri orang yang takwa. Kalau tidak dipaksa, sulit itu mengeluarkan uang itu. Mohon maaf ya. Tapi dengan adanya peraturan misalnya wajib dikeluarkan zakat profesinya, infak profesinya, infak-infak biasa saja karena memang belum sampai nisab misalnya, bisa. Untuk apa? Dia dikumpulkan banyak fuqara masakin, putra-putri pensiunan misalnya yang tidak mampu ya, keluarga para orang tua dulu yang pernah berjasa di Unisba itu. Kita ingat pendiri Unisba misalnya, pengembang Unisba, sampai sekarang kita merasakannya. Itu adalah jasa mereka. Mungkin putra-putrinya, cucu-cucunya yang kesekian, dia tidak punya biaya untuk kuliah di Unisba, karena itu dibiayai oleh Unisba. Kalau tidak ya kasih beasiswa dari Unisba sebagai terima kasih terhadap jasa mereka membangun Unisba ini. Ini penting sekali karena saya sering dengar ini anak cucu yang kesekian katanya tidak bisa masuk ke Unisba. Kenapa? Karena tidak punya biaya katanya. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Tidak boleh terjadi di Unisba seperti itu. Kita ingin secara horizontal juga memiliki kemampuan, bukan hanya secara vertikal. Secara horizontal sudah diterangkan tadi dalam Al-Qur'an itu. Wal dia itu harus memberikan infak, infak, infak. Jangan sampai kalau untuk infak tidak bisa, tapi untuk beli ini bisa. Punten ya. Oh ada. Nah itu. Ari kanggo meser ya biasa 20.000 per hari. Malah tadi kata Pak Agus, bukan Pak Agus ini, bukan, ada lagi Pak Agus namanya, 26.000 katanya satu bungkus. Coba sebulan sudah berapa itu? Setahun cukup untuk biaya kuliah anak atau incu itu. Tapi tolong lihat tuh angka kematian akibat rokok naik. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dan jarang sekali yang membaca bungkus rokok. Jarang. Padahal di situ disebutkan merokok membunuhmu. Go ahead, ditulis di situ. Tapi aneh. Karena itu saya tidak tahu pada para rektor apakah ada aturan nanti no smoking in this campus misalnya. Wallahualam bisawab itu. Itu terserah para rektor aja nanti. Saya maunya ada. Itu yang terganggu kan ibu-ibu dengan asap rokok itu. Betul Bu? Betul enggak? Ah, bukan hanya dengan baunya tadi. Setahun 7 juta 200 malah sampai 8 juta. Itu kan 13 sampai 15 gram Ibu. Karena itu ada istri-istri karyawan yang burindil. Tidak pakai apa-apa. Yang lain buricak burinong. Coba kalau tidak merokok buricak burinong tuh si nek teh gitu pun ten aiga sepuman nek. Ya. Begitu. Coba kalau pulang hari lebaran ke Garut, orang Garut gitu. Kan buricak burinong mah ngobrolnya enak dengan soulmate sambil begini. Coba pulang ke Garut burindil. Nah, cenah di mana caroge damel teh? Apan di Unisba? Nah, cenah Unisba ka bina-bina teuing ni burindil kitu.
Tapi begitu buri sakuri nong, ah nanti cucu saya juga mau ke Unisba kan lagi, kenapa? Tuh maju katanya, banyak uswah hasanah di Unisba itu, ah janak uswah. Sanes dulu itu di jalan sanes, iya mah nemutkan Quran uswatun hasanatun, ya. Nah kembali ke bahwa kita itu harus berinfak, bersedekah, berjariah, berwakaf. Dan itu menurut Rasul sallallahu alaihi wasallam harta kita. Rasul sallallahu alaihi wasallam pernah berdialog dengan para sahabat waktu itu ketika bertemu dengan ayat wa aqimus shalah wa atuz zakah wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Quran jelas sekali, tegakkanlah salat, keluarkanlah zakat, dan apa yang engkau dahulukan akan ditemukan di sisi Allah subhanahu wa ta'ala. Nah Rasul berdialog dengan para sahabat, kalian lebih suka terhadap harta ahli waris ya daripada harta kalian sendiri. Para sahabat menolak, tidak Rasul. Akhirnya Rasul mengatakan i'lamu ma taqulun, silakan diskusikan, diskusikan, lalu lapor pada Rasul. Di antara kami Rasulullah tidak ada yang suka terhadap harta ahli waris. Kami lebih suka terhadap harta kami sendiri. Apa jawab Rasul? Malukum ma kudima wa malu warithikum ma ukhira. Harta kalian adalah harta yang didahulukan dan harta ahli waris adalah harta yang diakhirkan. Apa yang dimaksud dengan didahulukan? Yang zakat, yang infak, yang sedekah, yang jariah dan yang wakaf. Itu adalah hartanya. Di sini Bapak Ibu-ibu Kartini, Karmini, Krido Harsoyo yang membangun ini dan juga tempat-tempat lain dari bapak-bapak yang waktu itu apa namanya ibu dan bapak-bapak yang infak sedekah termasuk wakaf, inilah harta beliau. Kena pulang tidak membawa harta sama sekali. Pulang itu hanya membawa dua helai kain diikat dengan tiga ikatan. Betapa beratnya kalau tidak punya bekal sejak awal, disimpan di ATM akhirat. Mana ATM akhirat itu? Di situ lembaga-lembaga pendidikan, fuqara wal masakin dan lain sebagainya. Nah itu ATM kita di situ, sehingga mau pulang ke akhirat kita atau siapapun sudah tenang. Jangankan ke akhirat, ke Jakarta saja tidak bawa, tidak bisa bawa uang kan sekarang itu, harus pakai kartu sekarang itu, ya bawa nggak bisa ke akhirat apalagi. Nah inilah bahwa saum ternyata nanti juga ada kaitan dengan infak sedekah jariahnya, malah ada zakat yang disebut zakat fitrah. Tapi lemah sekali masyarakat ini yang mengeluarkan zakat fitrah itu. Berdasarkan kasus-kasus, ternyata lebih mengutamakan beli yang tadi itu daripada mengeluarkan zakat fitrah yang cuma 30 ribu setahun. Nah, arisa poe 20 genep ribu. Innalillah, benar. Inilah masyarakat kita, kelemahan kita selama ini. Ya. Nah, oleh karena itu pula, dalam konteks secara sosial ini, kesalehan sosial ini, kita tidak bisa tidak, saum memang ada kaitan. Itu satu, berkaitan dengan takwa, sifat-sifat takwa itu. Menjadi pemaaf merupakan keniscayaan dan ciri orang yang takwa. Wal afina anin nas, tadi di surat Ali Imran itu, menjadi pemaaf. Karena itu biasanya sudah lebaran ada kumpul-kumpul, malah biasanya ada yang menyebut untungnya abdi seueur kalepatan taqabbalallahu min sami-sami abdi oge. Begitulah. Cuma teknis yang berbeda. Ada yang langsung maafkan, adalah nanti aja kalau bertemu. Tapi wajib menjadi al-afina linnas, dan itu bagian daripada ciri ketakwaan. Menahan amarah juga ciri ketakwaan. Saya tidak tahu kemarin ada yang amarah atau tidak, Bapak Ibu-ibu atau bapak-bapak, nak duit teh cenah bae kemana wae ieu dipake na ceuk bapak-bapak teh. Nah, acara pan lebaran isukan cenah. Tah, cen dialungkeun. Kerudung maksudna teh tas beli kerudung ti Betul Mall teh ya. Ya, sehingga tidak ada untuk ke kampung. Sedekah jariah sama kerabat-kerabat yang ada.
Tapi ke depan insya Allah kita siapkan untuk bagaimana saudara-saudara kita. Wal'afina minas. Yang kedua, sudah bicara takwa, saya akan bicara tentang imsak. Imsak itu artinya menahan diri, tidak makan atau minum atau mengkonsumsi yang membatalkan saum walaupun halal, karena sudah harus berhenti. Yang menarik, Ustaz Komar untungnya lirennya kemari siang mah lirennya padahal sami syurbu duhun eta teh minum asap. Iya pan, imsak. Kenapa tidak terus imsak lagi sesudah datang bulan Syawal? Jangan imsak, tahan. Jangankan yang makruh seperti itu, sebab masih makruh hukumnya di kita. Ya, yang mengharamkan cuma satu itu saja, Muhammadiyah ya. Jadi di Timur Tengah haram, di Muhammadiyah haram gitu ya. Kalau di itu di Persis punten tah Ustaz Komar makruh ya. Ya, di NU mah boleh gitu ya, Persis makruh. Aneh yang dibenci beki sudah kurang gitu mah. Ya, kurang gitu mah beki dan dibenci ditahan oleh kita. Kenapa? Apalagi ke depan itu sesuatu yang tidak bagus dan tidak baik, tahan, jangan dilakukan. Kemarin bisa satu bulan, sebab itu adalah ibadah. Nah sekarang juga niatnya harus ibadah, apalagi sekarang itu ada penelitian di Amerika yang menyatakan bahwa global warming antara lain diakibatkan oleh para perokok. Karena sepertiga penduduk dunia ternyata senang merokok, termasuk di Indonesia 63 juta orang, dan setiap hari Indonesia menghabiskan 90 juta bungkus per hari. Mangga etang dikalikan kena sekian sabara diartoskeun mas taun eta teh 450 miliar per tahun tah pun tentu Indonesia tuh. Uangnya kemana? Tadi yang oleh Pak Agus ternyata disumbangkan ke Amerika juga, dan akhirnya diberikan juga kepada Yahudi di Israel, dan untuk membeli itu beli ini jadi tukang ngara rokok. Mantuan urang Yahudi keur maehan urang Palestina. Puntenya. Punten ke Pak Agus. Masih kene Pak Agus? Tos liren. Oh, tos liren. Oh, alhamdulillah. Gitu. Tapi kemana artosna? Kasih ibu kente gitu. Ini penting ya. Imsak. Kita harus imsak di dalam kita memelihara diri, bagaimana supaya apalagi kesehatan tidak baik. Nah, jadi lingkungan rusak ini bukan hanya Indonesia, itu lingkungan hidup sekarang sekitar 1 juta hektar per tahun habis itu. Kalau di kampung untuk beli rokok juga sih. Kayak ceritanya kalau di kampung untuk membiayai anak, tapi sambil begini aja terus. Dia itu kata saya, kenapa tidak berhenti merokok tuh supaya pohon tidak ditebang terus? Ya kucap kicep we manehna teh gitu ya. Kebetulan saya sebagai aktivis lingkungan, Pak Ketua. Jadi setiap bulan suka ada acara-acara tertentu. Saya sebagai ketua Porumdas, Forum Daerah Aliran Sungai Cimanuk Citanduy, begitu. Nah, jadi peliharalah lingkungan hidup. Jadi niatnya harus bagus. Dengan tidak merokok itu berarti memelihara lingkungan hidup. Karena memelihara lingkungan hidup sekarang merupakan kewajiban kita semua. Mohon maaf ya, rokok di. Rokok itu bahasa Arabnya syurbu duhun, minum asap. Tapi sayang sekali tidak diminum. Sesudah disedot keluarkan lagi. Puntenlah ke Pak Is biasa. Itu ya, Pak Is. Oh, ayeuna mah geus henteu.
dikeluarkan lagi. Surbuduhun tidak usah membeli rokok. Jongkok di belakang knalpot motor atau kompor, kenyang 1 menit juga. Duitnya awet, insya Allah malah bisa sedekah. Begitu dari uang itu. Ya, saya terakhir, saya tidak tahu apakah terakhir pidato di sini atau bukan, karena saya sebentar lagi tanggal 7 Agustus bade pensiun saya itu, ya. Saya akan pensiun tanggal 7 Agustus. 70 tahun ini saya 70 tahun walaupun tenaga masih 59 tahun ini, ya. Nah, yang kedua itu tadi saya katakan sebagai imsak, kita harus berhenti dari sesuatu yang tidak bagus, begitu. Nah, yang poin ketiga yang akan saya sampaikan itu yaitu berkaitan dengan akhlak. Akhlakul karimah. Memang segala macam ibadat mendorong untuk akhlak. Di dalam Quran itu Rasul sallallahu alaihi wasallam disebutkan sebagai la'ala khuluqin 'azim. Di surat Al-Qalam ayat 4, la'ala khuluqin 'azim. Akhlak yang mulia. Apa akhlak yang mulia itu? Ditanya Ibu Aisyah radhiyallahu anha itu oleh seorang sahabat. Katanya, Rasul itu seperti apa sih akhlaknya? Kamu tidak baca Quran ya? Baca tuh surat Al-Qalam ada la'ala khuluqin 'adzim. Sungguh dia itu ada dalam akhlak yang mulia. Jadi beliau adalah orang yang mulia, akhlak mulia, ya. Akhlak mulia itu tentu saja ini amat berkaitan saja dengan tadi itu. Mulai daripada ibadah kita yang kita laksanakan itu, ya. Kan sholat saja itu tanha 'anil fahsya wal munkar. Melarang berbuat fahsya, kejahatan, wal munkari dan kemunkaran. Jadi dari sholat saja kita harus mampu untuk berbuat fahsya wal munkar. Apalagi kata-kata yang selalu dalam kata-kata kita, di situ ada subhanallah, ada alhamdulillah, ada istighfar dan lain sebagainya. Sehingga mulut kita tidak kemana-mana. Kita selalu dalam lindungan Allah subhanahu wa ta'ala. Karena memang kita itu sebagai orang yang melaksanakan ajaran Al-Qur'an. Akhlak Rasul sallallahu alaihi wasallam Al-Qur'an. Apa itu kalau begitu akhlak itu sudah jadi bahasa Indonesia ini? Bagaimanapun sering diartikan akhlak itu karakter, bukan karakter kata Pak Jokowi ya, bukan. Atau sama. Ya, karakter ya. Ya. The best, the big karakter. Akhlak itu, akhlak Rasul itu fi khuluqin 'adzim, itu yang paling bagus akhlaknya. Tidak pernah marah misalnya. Kata para sahabat, saya bersama Rasul puluhan tahun enggak pernah marah, apalagi memukul, enggak pernah. Jadi atasan ke bawahan kalau ada yang tidak dikerjakan misalnya atau terlewat, tidak usah marah-marah. Jadi padekan puntenya Pak Rektor, jangan ngambek kalau kebetulan Pak PR2-nya bahwa itu atau PR3-nya yang kebetulan namanya Pak Ramdan juga. Bagus sekali dulu orang tuanya beri nama, ya. Sebab beliau lahirnya mungkin di bulan Ramadan. Betul enggak, Pak Sep? Ya, saya tidak tahu. Ini dikira-kira aja ya. Ya, tapi mestinya itu kena bulan Ramadan, mutakin betul gitu ya. Nah, ini. Nah, jadi Rasul sallallahu alaihi wasallam khuluquhul Quran, akhlaknya adalah Al-Qur'an. Karakter Al-Qur'an ini berat sekali. Rasul dengan para sahabat bergaul, kemudian tidak pernah marah, disebutkan kata seorang sahabat, Rasul tidak pernah mukul saya walaupun saya ada suatu pekerjaan yang mestinya dilakukan tapi tidak dilakukan. Karena itu pun harus menjadi karakter bagi kita semuanya di sini. Tidak boleh ada marah-marah. Termasuk jangan marah ibu kepada si ayah, jangan. Ya. Jadi jangan begitu datang ke rumah teh, nangan sakieu, nangan sakieu. Jangan ibu, gitu ya. Ya. Ulah jangan sakieu, jangan sakieu. Kemana keun ye? Kemana keun ye? Gitu ya. Punten ya. Ka ibu-ibu
tong ngambek ahlan wa sahlan begitu tersumping deh ye sehatnya wih angkat-angkatan deh gitu. Jadi yang paling penting kelembutan bahasa ini sangat penting di dalam bergaul dengan siapapun ya, dengan cek bahasa Sunda mah batur sakasur, batur sasumur, batur salemur begitu ya. Kalau di sini tentu batur sekampus kita itu harus memelihara ya. Tadi kalau ada problem tertentu ada islah dan lain sebagainya, insya Allah kampus UNISBA tidak akan terjadi sebagaimana kampus-kampus lain ada yang bertengkar antara fakultas dengan fakultas, dosen dengan dosen, malah antara yayasan dengan universitas tertentu bertengkar habis-habisan. Sampai saat ini belum ada penyelesaian. UNISBA tidak, karena semua sudah niat jihad, ijtihad dan tajrid di sini ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, saya tidak ingin berpanjang-panjang karena tadi juga sudah disampaikan, tapi yang paling penting takwa, 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 dari takwa ke takwa. Ada usul dari saya yang pertama buat semuanya, tentu saja sebagai rekomendasi, misalnya yang pertama adalah hidup kita tidak boleh israf berlebihan, karena itu sangat jelek sekali. Quran menyatakan Allah tidak menyenangi orang-orang yang israf berlebihan. Yang kedua, tidak boleh ada tabdzir. Tabdzir itu adalah kemubadiran, karena kemubadiran itu adalah ikhwan setan. Begitu menurut Al-Quran dalam surat Al-Isra. Kalau tidak salah, ini nanti akan disuguhi. Mana panitia? Mau disuguhi enggak ini? Tolong ambil makanan minuman secukupnya. Tidak boleh ada di piring bersisa. Kalau di piring bersisa, berarti bukan ikhwatu iman, tapi ikhwanu syayatin. Na'udzubillahi min dzalik. Karena biasanya kalau ibu-ibu, kalau di sana, nggak tahu ibu-ibu di sini, itu kalau makan di undangan itu, wah ambil banyak, ambil banyak, ambil banyak. Tahu-tahu nggak habis gitu. Airnya masih setengah gelas lagi, nasi ikannya masih seperempat piring lagi. Innalillahi wa rajim. Kemana membuangnya ini? Orang Jepang lebih islami ya di sini, karena di rumah makan Jepang apalagi, itu tidak boleh ada makanan yang bersisa. Di Eropa, di suatu negara itu, kalau menyisakan makanan di restoran itu padahal kita beli, wajib membayarnya sekian ratus dolar. Bayangkan, makannya 25 dolar, 50 dibayar ratusan. Orang lain itu. Tapi di Indonesia seperti itu, tidak boleh terjadi kalangan muslim ini. Apalagi ibu-ibu UNISBA. Sehingga dinilai, kok ibu-ibu UNISBA begitu ya? Katanya akan ambil banyak, jangan seperti itu. Tapi kita ambil secukupnya, tidak boleh ada makanan tersisa. Dan jangan seperti terjadi ibu-ibu di daerah sebelah sana, ambil makanannya banyak sekali di undangan itu sehingga orang kaget, tapi ternyata ketika duduk ambil kantong kresek dibagi dua di piringnya itu. Katanya abdi tanggo sonten deui cenah teh. Nah bisa kalian yang isuk deui tuh ya. Yang terakhir yang berkaitan dengan kehidupan ini, tidak boleh ada berkemewahan. Karena Allah menyatakan kalau sudah itrok, maka pada marnau tadbira akan kami hancurkan sehancur-hancur. Berkemewahan tidak boleh. Jadi itrok, apalagi tingkat kampus kita, tidak boleh. Tabdir tidak boleh, karena itu mohon ini Pak Rektor supaya ada peraturan kepada pegawai, listrik-listrik yang tidak dipakai dimatiin. Sekarang di kampus itu kalau mau masuk kelas padahal kosong, itu listriknya sudah dari entah jam berapa itu dipasang. Nah itu kan harus bayar mahal kita itu, di samping itu sebagai efisiensi ya. Jadi jangan ada israf, jangan ada tabdir, dan tidak boleh ada berkemewahan. Saya kira tidak usah berpanjang-panjang, dari saya cukup sekian. Tapi sekali lagi, saya ini tanggal 7 Agustus sudah diumumkan akan pensiun. Dan kalau ada kesalahan pada semuanya, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan mudah-mudahan dimaafkan saya, apalagi saya sok ngeritik rokok wae gitu. Jadi ka tukang ngarokok simkuring nyuhunkeun di hapunten gitu ta.
Ya, yang selanjutnya saya ingin berdoa. Yang pertama, mudah-mudahan Allah mengampuni pada Bapak para pendiri daripada Universitas Islam ini, dan kemudian yang memajukan Universitas Islam ini. Kemudian di situ ada yang namanya Bapak Ali Dai, ada yang namanya Bapak EZ Mutakin, bahkan Pak Nasir pun ikut dia itu memulai daripada berdirinya ini. Kemudian Bapak Ahmad Tirta Sudiro, kemudian yang beri wakaf tempat ini, mudah-mudahan mereka itu ada dalam ampunan Allah Subhanahu wa taala dan ditidurkan di alam barzahnya. Karena Rasul sallallahu alaihi wasallam, tuh orang beriman bertakwa itu nanti akan ditidurkan di alam barzahnya, dan kita pun ingin seperti itu. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana innaka jami'un nas li yawmin la raiba fi innallaha la yuhibbul mu'min. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ramah Profesor Dr. Haimadul Rahman akan menyerahkan cenderamata berupa beberapa buah buku sebagai kenang-kenangan kepada Unisba sehubungan dengan akan tibanya masa pensiun. Oleh karena itu, lihat sini Pak. Lihat sini. Ini hasil pekerjaan saya selama beberapa puluh tahun, dan ini ada yang menarik, itu ialah ekoterorisme, terorisme lingkungan. Jadi mereka sekarang bikin teroris, padahal mereka sendiri yang teroris itu, rusak lingkungan hidup. Dan saya, gimana? Oh belum. Cukup dengan itu saja, kalau rokok dengan dari negara saja. Nah, ini ada beberapa buku di Pak untuk desa di tengah Pak, yang di tengah kapal di tengah. Tengah. Nah, ya. Oke. Oke, lihat kamera 1, 2, 3. Sekali lagi 1, 2, 3. Dan selanjutnya seperti biasa setiap kali silaturahim kita akan mendengarkan beberapa buah persembahan. Sebelumnya saya punya dulu pertanyaan tapi tidak bisa dijawab. Unisba ada di mana? Unisba ada di Bandung. Ibu-ibu dan bapak-bapak yang kemana-mana, kita akan menikmati musik angklung. Thank you.
katakan kawan, sebab kau memanggilku kembali padamu. Beruntung waktu ku serukan namamu sepenuhnya wajah dan tubuhku kau ambil kembali padamu. Karena ku tahu hanya pada dirimu tempatku mengadu, tempatku mengeluh. Menjadi satu langkah dan seribu hati menjadi satu rasa di bawah kepemimpinan Bapak Rektor. Keluarga besar UNISBA dengan Islam harus seperti madu yang tak dapat dipisahkan dari manisnya, seperti api yang tak bisa dipisahkan dari panasnya, seperti angklung yang tak bisa dilepaskan dari keindahannya. Berikan prosesi lagi untuk Gentrawan Musik Angklung.
guru yang terhormat, dari awal sampai akhir acara sudah selesai. Marilah kita bersama-sama membaca Alhamdulillah. Alhamdulillah. Setahun yang lalu kita telah bersama dalam canda dan duka, namun ada kalanya lidah salah ucap, mata salah memandang, dan hati salah menduga. Jika hati sejernih air, jangan biarkan ia menjadi keruh. Jika hati seputih awan, jangan biarkan ia menjadi mendung. Kadang canda membuat luka, dan bila lidah mulai berdosa, hanya kata maaf yang terucap. Untuk itu, Pak Rektor memohon kepada tamu-tamu yang duduk di kursi VIP. Di sana ada Bapak Profesor Dr. Pak Bagirmanan SHMCL, kami mohon untuk ke depan beserta Ibu. Kemudian ada Bapak Profesor Dr. H. Saifullah SHLLM, kami mohon juga untuk ke depan. Bapak Profesor Dr. Miftah Farid beserta Ibu juga kami mohon ke depan. Kemudian berikutnya Bapak Rektor beserta Ibu, Bapak Wakil Rektor 1 beserta Ibu, Ibu Wakil Rektor 2 beserta Bapak kalau ada, kemudian Bapak Wakil Rektor 3 beserta Ibu, juga Bapak-Bapak dan Ibu-Ibu Dekan, kami mohon untuk ke depan. Thank you.
Tuhan.